Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tentang kecepatan, ya. Jadi, soal ini sangat ditakuti biasanya. Oke, jadi kita langsung mulai saja. Soal nomor 18. Ya. Jadi, pada soal nomor 18 ini kita bisa ketahui ya. Kita ketahui ada kecepatan yaitu 12 ya. 12 km per jam. Kemudian kita ketahui juga jarak itu adalah 1,8 km. Kemudian kita ketahui juga radius itu adalah tadi 15 menit sebelum bel berbunyi. Itu artinya dia pukul tiba 6.45. Nah, jadi ini menjadi pertanyaan ya. Radit berangkat pukul penyelesaiannya. Nah, di sana Radit berangkat pukul. Pukul ini maksudnya adalah waktu ya. Jadi yang pertama kita harus cari adalah waktunya. Jadi T, T itu rumusnya adalah jarak bagi waktu. Jaraknya artinya adalah 1,8 km. Waktunya ini ada kecepatannya adalah 12 km per jam ya. Kemudian di sini agar mempermudah proses kita buat menjadi 18 km per 120 km per jam. Loh, kenapa? Nah, caranya bagaimana? Ini kita kali 10 atas dan bawah ya. Setelah selesai kita sederhanakan ya. Cara menyederhanakannya kita bagi atas bawah, kita bagi 6. Kenapa harus dibagi 6? Nah, kilometernya kita hilangkan karena kita mau pecahan paling sederhana. Sebenarnya ini saja sudah bisa dipakai, hanya saja kita mau ngambil pecahan paling sederhananya. Nah, 18 bagi 6 ini adalah 3, 120 bagi 6 ini adalah 20 dari dalam jam ya. Nah, kita buat ke dalam menit agar dia tidak menjadi pecahan. Ke dalam menit kita tinggal kali 60. Setelah kali 60 coret coret, 60 bagi 20 itu 3, hasilnya 3 kali 3 itu kita dapatkan 9 menit ya, sudah dalam menit. Tadi kembali lagi Radit tiba di sekolah pukul 6.45. Tibanya 6.45. Di perjalanan 9 menit. Jadi berangkatnya pukul berapa? Nah, 45 menit ini harus kita kurang sejalan 9 menit. 06.45 kurang 9. 36.06. Kita dapatlah Radit berangkat pukul 6.36. Ya, jadi ini sekian soal-soal tentang kecepatan yang merupakan soal-soal yang mungkin akan keluar, tetapi mungkin dalam bentuk yang beda, mungkin kecepatannya yang ditanya atau yang jarak yang ditanya. Jadi sekian pembahasan video kali ini tentang soal kecepatan. Mungkin semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada soal-soal yang ingin kalian tanyakan, kalian boleh komen di bawah. Feel free to ask. Jangan sampai kalian malu bertanya dan sesat di jalan. Okay? Don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.